Jing 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 jing. Ngopas. Ngopi sama siapa sih? Pening dong, pakai pening dong. Enggak usah kan supaya bagus ya. Nah kan tadi kan sempat nyenggol tuh. Oknum. Oknum yang kebetulan mengajar di sebuah universitas. Dia gampang banget ngasih nilai bagus ke cewek-cewek cakep. Dan oknum ini laki-laki, obviously. Iya. Walaupun mungkin ada oknum-oknum lain yang perempuan yang ngasih nilai bagus ke laki-laki ganteng. This is why I cannot trust young people. Karena kayak gitu terus memang ajar. Justru kalau ada pengajar yang masih muda dan gak ngasih kemudahan ke orang cakep, gak wajar. Kenapa politician muda aku gak percaya? Kenapa ustadz muda aku gak percaya? Kenapa orang-orang yang dianggap tinggi kayak dituakan dan mereka sebenarnya masih muda, aku nggak percaya karena mereka ada di usia-usia yang masih mating, usia produktif buat nyari pasangan. Artinya mereka ada di usia-usia di mana semua keputusannya didasarkan atas itu, semua keputusannya didasarkan atas orang ini potensial sex partner atau bukan. And you cannot trust that people karena bisa jadi mereka nggak ngerasa loh, nggak merasa, mereka nggak ngerasa ngasih pilih kasih. Mereka ngerasa objektif-objektif aja. Because when they do that, yang kayak ngasih kemudahan itu, ini udah gak mikir. Auto. Iya, udah auto. Hitting with the dick. Politisi juga gitu. Waktu muncul kayak politisi muda lagi digaung-gaungkan karena mereka masih muda, yang tua turun aja gitu-gitu. I don't trust them. Karena anak muda caper ujung-ujungnya. Gak real. Karena itu tadi, mereka masih haus sama pengakuan dari lawan jenis, dipandang keren lawan jenis, apalagi sekarang dikit-dikit diviralin, dikit-dikit difoto. Ada brimob ganteng diviralin, ada polwan cantik diviralin, kayak fenomena ini aja udah bikin kita kayak ada gak sesuatu yang objektif karena dia berprestasi? Iya. Mungkin ada, tapi gak akan sebanyak orang-orang yang karena cakep aja. Iya. Dan yang ngeviralin pasti anak muda atau om-om yang kurang bandel lah zaman dulu, tante-tante yang kurang bandel zaman dulu. Tapi pastinya orang-orang kayak gitu juga nggak akan signifikan ada di posisi-posisi gede. But ketika misalnya muncul diagung-agungin gitu-gitu, terus habis itu politis-politis muda lain dan ganteng gitu-gitu diagung-agungin, dari situ aku tahu kalau ini udah jadi tool politik. Orang cakep udah jadi tool politik buat ngegaet orang-orang yang ngefan pure karena kecakapannya. And then yang ngevote akhirnya orang-orang ignoran. Kenapa lo ngevote dia? Prestasinya apa? Yang penting cakep. Iya, kaya dan gak tahu ya, aku percaya aja. Bukan, lo bukan percaya aja. Halo effect itu namanya. Dia cakep, kemudian dari situ lo berpikirnya, kacamata itu. Halo effect, kalau di psikologi itu halo effect. Orang cantik, shape-nya bagus, gede. Itu misalnya misalnya dia ngomong apapun, orang-orang yang kehausan nggak biasa ngehandle cewek cakep di hidupnya dan nggak biasa dapetin cewek di hidupnya, akan nganggep cewek kayak gini nggak mungkin bohong, nggak mungkin berbuat jelek. Semua yang dia bilang tuh suci, murni, dengan nurani yang bersih. Dan kayaknya dia dulu waktu kecil Isra Mi'raj terus dicuci sama malaikat gitu. Apapun yang diomongin bagus. Pernah naik buruk, itu namanya halo effect di psikologi. Ekspektasi kita sama orang cakep itu jadi kacamata nanti. Makanya kalau kita udah tertarik sama orang, apapun yang dia bilang, apapun yang dia lakuin terlihat indah. Banyak lo lagu yang bahkan ngomong itu, apapun yang lo lakuin gak bisa salah untuk orang cakep. Pasti bintang klipnya kan digambarin orang cakep, jadi ketika kita nonton itu jadi make sense kan? Iya, iya. Oh ya jelas orang ini apapun yang dia lakuin gak pernah salah. Dia cakep. Dia juga manusia. Dia juga pasti pernah mencret 10 kali sehari, walaupun cakep gitu. Kita sekarang ada di politik yang mengobjectify fisik. Dan politik itu kan skala kecilnya society. Artinya kita juga ada di society yang sedang gal itu. Makanya banyak orang cakep, mau itu ganteng, mau itu cantik, yang sebenarnya kalau kita mau jujur isi kepalanya gak ada. Tapi kesannya kayak orang ini kok dalem ya. Bukan dalem, dia pendiam karena dia goblok. Dia gak tahu mau ngomong apa. Tapi karena dia ganteng, kesannya misterius dan dalam. Enggak, nyet. Dia tolol. Tapi ada orang yang mukanya biasa-biasa aja atau bahkan jelek. Tapi cerdas banget gitu. Ngomong apapun nyambung, apapun nyambung.
ya kita ngeliatnya yang kayak bukan cerdas, orangnya sotoy ya. Padahal beneran berisi loh orang gitu. Berisi, tapi dia gak cakep. Karena dia gak cakep. Itu halo effect tuh. Ibarat kacamata, kalau udah rose tinted glasses nih yang kita pakai, apapun yang dia lakuin bakal bikin kita berbunga-bunga. Makanya jangan heran, banyak cewek-cewek yang jatuh cinta sama playboy, tahu playboynya asshole. Dan cewek-cewek ini ketika ditanya, kenapa sih lo menetap sama dia? Dia bilangnya, aku yakin dia sebenarnya dalamnya baik. Aku percaya aku bisa mengubah dia sih. Aku percaya aku bisa mengubah dia. Enggak bisa. Asshole ya asshole aja. Itu gak berlaku di perempuan, gak berlaku di laki-laki. Kamu mengubah slut into housewife juga gak mungkin. Mengubah asshole into committed father atau committed husband juga mustahil. Sampai ada cerita waktu itu, ada seseorang terdampar di sebuah pulau. Dia nemu sebuah benda yang mirip sama teko kecil. Dan bendanya sangat bagus gitu. Nah kayak gini loh, tapi bagus gitu. Habis itu waktu dia lihat di otak atik gitu, dia kayak heran, dan ini benda bagus karena dia juga gak ada kerjaan kan, terdampar sendirian. Dia gabut. Terus tang muncul jin. Ah baik. Dan terus jinnya bilang, apapun permintaan kamu akan aku kabulin, tapi cuma satu aja. Dia bilang gini, aku lagi terdampar di sebuah pulau antah berantah yang jaraknya pasti ribuan kilometer dari daratan terdekat yang banyak orangnya. Aku mau kamu membangun jembatan ke daratan itu. Kata jinnya, Ed, lo mikir gak sih waktu mikirin waktu bilang itu? Jaraknya tuh gak manusiawi untuk membangun jembatan. Walaupun aku jin, aku gak manusiawi. Tapi jaraknya tetap sangat tidak masuk akal. Jangan goblok, pikir. Dia mikir, aku pengen pacarku yang suka nyelinap diam-diam selingkuh sana sini itu jadi setia banget sama aku. Terus jinnya diam lama. Yaudah deh, kamu maunya jembatannya double apa yang single? Itu cerita lama loh, tapi kayak there's a lot of wisdom in that. Manusia itu punya ilusi untuk kontrol orang, ngubah, kan kontrol itu. Yang kita jarang tahu, watak itu gak bisa diubah. Put them in their place, ada manfaatnya orang begitu. Slut, ada manfaatnya, ya manfaatin dia sebagai tuan bobo. Playboy ada manfaatnya, manfaatin dia sebagai kontrak buat cepet move on gitu. Tapi selain itu, wah lo cari penyakit. Jing 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 jing